Camila Bunyi. Camila Bunyi. Tangkian terasa bagi calon-calon pilihan raya kampus sesi 2020 yang bertempat di Dewan Al-Jazari Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Pilihan raya kampus PSA akan bermula sekitar waktu 9 pagi hingga 4 petang yang melibatkan semua pelajar PSA. Terdapat 49 penamaan calon yang akan bertanding pada hari ini dari dua kategori, iaitu kategori umum terdapat 24 calon dan kategori jabatan terdapat 25 calon. Ikuti laporan seterusnya bersama saya, Nurain Sofina. Calon yang telah dilaksanakan pada 13 hari bulan 12 2019 bertempat di Anjung Besari PSA dan diikuti dengan Hari Pidato Umum Manifesto yang diadakan di sini, iaitu Food Court PSA, dan juga tibalah hari yang dinantikan bagi semua calon-calon yang bertanding, iaitu Hari Pengumuman Keputusan dan juga Hari Pengundian yang dilaksanakan pada hari ini. Okay, bersama saya sekarang ialah Barcisia dan juga Suhazmi yang merupakan calon jabatan perdagangan yang akan bertanding pada hari ini. Mungkin anda berdua boleh kongsikan harapan anda untuk PRK sesi 2020. Okay, assalamualaikum. Harapan saya sebagai calon MPP bagi jabatan ialah menjadikan MPP lebih efisien, iaitu MPP baru, lebih efisien, bertanggungjawab dan lebih maju. Okay, bagaimana pula dengan saudara? Assalamualaikum. Harapan saya sebagai calon PRK PSA pada kali ini ialah saya mengharapkan pengundi-pengundi di luar sana dapat membuat pilihan yang bijak dan memilih calon yang berwibawa. Jangan kita pilih berdasarkan rupa, tapi pilihlah berdasarkan cara mereka bekerja dan attitude mereka, itu saja. Mungkin anda berdua boleh bagi kata-kata semangat sedikit kepada semua pelajar-pelajar yang akan sokong anda pada hari ini. Buat calon, buat pengundi-pengundi di luar sana, undilah calon JPZ. Okay, mungkin korang boleh kongsikan apa perasaan dan pendapat tentang PRK bagi sesi 2020 yang pertama kali buat anda berdua. Okay, boleh kongsikan perasaan? Okay, some excited, gembira sebab ini kali pertama kita orang mengundi and kita pun berada di semester 1. So jadi excited dan pergerakan yang semua AJK uruskan sangat smooth. So mudah urusan nak mengundi itulah. Okey, bersama saya pada hari ini ialah Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, iaitu Puan Zalina binti Ismail. Apa khabar Puan? Khabar baik. Okey Puan, mungkin Puan boleh ceritakan serba sedikit berkaitan perjalanan pilihan raya kampus bagi sesi 2020 yang dijalankan pada hari ini. Okey, hari ini adalah satu tarikh keramat ya bagi warga PSA, terutamanya khususnya pelajar. Sebanyak 24 kerusi umum dan 24 kerusi jabatan yang dipertandingkan sepanjang tempoh pilihan raya ini. Dan berdasarkan kita punya statistik, pengundi yang layak mengundi pada tahun ini adalah 4,843, di mana PSA ini sejak tahun 2016 kita telah mempraktikkan sistem pengundian secara online, which is saya rasa lebih kemas, lebih sistematik. Di sini saya mengucapkan tahniah ya kepada Jabatan Hal Ehwal Pelajar kerana berjaya menguruskan sistem pilihan raya ini dengan cemerlang sekali. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan kerana sudi meluangkan masa bersama Tim Multimedia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Zahri Masudin, ialah Pakar Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dengan ini mengesahkan keputusan pilihan raya kampus PKI Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.
Dengan berakhirnya keputusan yang telah diumumkan oleh Tuan Pengarah, maka berakhirlah sudah pilihan raya kampus bagi sesi 2020. Tahniah diucapkan kepada semua calon yang berjaya memenangi kerusi di Majlis Perwakilan Pelajar, dan semoga Majlis Perwakilan Pelajar yang baharu ini dapat menjalankan tanggungjawab dengan cemerlangnya. Dan semoga Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah kekal terunggul di persada dunia. Saya Nurain Sofina melaporkan untuk PolitiV PSA.